semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kenalin aku Cindy, dan di video kali ini aku mau bikin Shopee haul lagi. Dan yang akan aku haulin kali ini adalah jaket-jaket jeans. Tentunya harganya juga affordable, dan aku pilih yang kualitasnya emang aku udah tahu pasti bagus gitu. So ya, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke haulnya. Guys, aku mau ngingetin ke kalian buat jangan lupa belanja di Shopee 22 Main Sale, karena bakalan banyak banget promo menarik, ada gratis ongkir ekstra, ada COD bayar di tempat sebesar 0 rupiah, dan juga bakal ada flash sale sebesar 99 rupiah. Menarik banget kan? Nih, banyak banget promo-promo lainnya juga, jadi buat kalian yang pengen, jangan lupa cek link di description box aku. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai haulnya, aku akan kasih tahu dulu kalau berat badan aku itu 42 kg dan tinggi aku itu 151 cm. Biasanya aku kalau pakai kaos atau baju atau apapun itu adalah size S, dan kalau celana itu aku pakai yang size 27. Jadi masih banyak yang suka nanya, itu dia jawabannya. Soalnya langsung aja kita mulai ke haulnya. Jadi aku beli si jaket jeans ini ada dua, dari jiniso.id. Aku yang pertama beli Jiniso jacket jeans oversize vintage black acid. Ini harganya Rp165.000 dan aku suka banget sama warna ini, terus aslinya juga bagus banget. Jadi ini dia si jaketnya itu. Jadi ini tuh all size gitu dan unisex juga. Jadi bisa cewek, bisa cowok. Cuman mungkin lebih lucu untuk cewek sih ya, dan oversize-nya juga kayaknya oversize untuk cewek, karena kalau cowok kayaknya bakalan pas aja gitu, enggak oversize untuk jaket kayak gini, ukuran yang kayak gini. Nah, ini tuh warnanya black acid. Aku belum punya jaket jeans warna kayak gini. Aku suka banget pakai jaket jeans karena kayak simple, kita tinggal pakai manset ataupun pakai kaos, terus kita tinggal pakai jaket jeans that ready to go gitu. Kayak nggak perlu bingung, nggak perlu pusing, dan jarang juga saltung gitu kalau pakai jaket jeans. Dan ini bahannya kalian udah tahu, jeans tuh bahannya bagus banget. Terus harganya juga menurut aku Rp165.000 untuk jaket jeans kayak gini tuh masih affordable, dan ini juga emang bagus banget. Jadi si benang-benangnya tuh nih warna hitam, terus si jaketnya juga hitam, jadi kayak kesannya netral banget warnanya, dan aku suka banget sama warna kayak gini. Di bagian depannya ada kantong dua di sini, ada garisnya gitu, terus ada kancing-kancingnya, ada tulisan jeans gitu. Di bagian belakangnya kayak gini. Ini bahannya juga bagus banget. Nanti kalian lihat muatnya di aku tuh kayak gimana, cuttingannya kayaknya sih bagus. Nih, aku akan tunjukin dari dekat si jaketnya tuh kayak gini. Jadi berubah warna sih, tapi intinya bahannya tuh kayak gitu, bagus. Dan ini kancingnya ada detail kayak gini, unik banget juga. Terus cuttingannya tuh pas. Nih, semuanya rapi, kerahnya, kantongnya, dan lengannya, ujungnya kayak gini ya, kayak jaket jeans biasa. Nah, di bagian dalam si jaketnya itu, jadi dia ada kantong kayak gini. Jadi kalian bisa masukin apa gitu di dalam. Aku suka banget main jaket jeans itu karena banyak kantong-kantongnya. Jadi kita misalnya nggak mau bawa dompet, atau kita nggak mau bawa tas gitu, dompet kita bisa taruh sini, HP kita bisa taruh sini, terus taruh apapun itu, ada kantong di sini juga. Dan ini lucu banget sih warnanya, netral dan bisa dipadu-padanin sama warna apa aja. Terus juga kalau pakai jaket jeans itu kayak kalian nggak akan saltung gitu, pakai kemana aja, kapan aja tuh kayak pas gitu. Pokoknya ini aku suka banget. Nah, itu dia barang yang pertama. Kita lanjut aja ke barang yang kedua. Ini sama juga, jaket jeans Jiniso jacket jeans oversize vintage, tapi ini yang blue acid. Harganya juga Rp165.000, all size juga dan unisex juga. Nah, jadi ini dia si jaketnya yang blue acid. Jadi aku pikir sih warnanya agak lebih muda daripada ini. Aku pikir warnanya bakalan mirip kayak gini nih, kayak jaket aku. Tapi ternyata agak lebih tua, ya bagus juga. Jadi aku gak sama yang udah aku punya. Terus di sini si list jahitannya itu warnanya orange gitu. Jadi dia gak satu warna kayak yang black acid tadi kan kayak hitam semua. Kalau ini ada orange-orangenya. Ini juga aku suka sih warnanya, kayak warna jeans banget gitu.
gitu kan. Nah ini juga sama semuanya, di bagian dalamnya juga ada kantong-kantongnya, cuttingannya semuanya sama, ini cuma beda warna sama yang tadi. Menurut aku kalau kalian emang pengen beli jaket jeans gitu, jadi kayak harganya agak mahal tuh nggak apa-apa, karena emang jaket jeans tuh harus cari yang kualitasnya emang bagus dan emang dipakainya tuh bakalan lama. Jadi kalau misalnya harganya agak pricey gitu, agak mahal dikit juga nggak apa-apa banget sebenarnya, karena emang pakainya bakalan lama gitu. Tapi 165.000 menurut aku masih terjangkau banget. BTW ini tuh harga diskon, harga aslinya tuh 220.000. Kalau tapi aku nggak tahu sih, ini kayak diskonnya udah lama banget 165.000, mungkin emang harganya juga segitu. Kalau kalian pengen juga, nanti langsung aja cek link di description box, aku udah taruh semuanya di sana. Dan BTW sebenarnya ini tuh ada warna-warna lain juga, jadi tuh dia ada juga yang warnanya blue denim, vintage blue denim, Jinisho jacket jeans oversize vintage blue denim. Nanti aku akan tunjukin di sini si gambarnya itu. Jadi ini warnanya kayak dark blue gitu ya. Terus itu doang sih, ada 3 warna itu untuk yang model oversize ini. Dan aku pilih 2, aku sebenarnya emang tertarik banget sama yang si black acid, tapi yang si blue acidnya tuh juga lucu gitu kemarin aku lihat, jadi aku juga beli yang itu. Dan ternyata emang aslinya dua-duanya bagus, cuman aku suka banget sama yang si black acid itu. Kalau kalian belum punya, aku saranin banget punya jaket jeans warnanya kayak gitu, karena warnanya tuh lebih netral gitu, dan warna gelap kayak gitu menurut aku bagus banget sih. Oh ya, dia ternyata ada 4 ya, jadi ada lagi satu warna vintage light blue. Jadi itu ada light blue, ada blue acid, black acid, sama ada yang tadi dark blue. Jadi nanti semuanya, 4-4-nya linknya akan aku taruh di description box. Kalian bisa cek aja langsung ke sana. Ini warna yang light blue juga oke sih, aku juga suka sama warna yang light blue. Mungkin bakalan sama kayak gini kurang lebih warna light blue itu. Dan kalau kalian pakai jaket jeans tuh kayak gampang banget, kalian tinggal pakai kaos atau manset. Ini juga aku cuman pakai manset gitu, kayak ya udah pakai manset, pakai jaket, pakai pashmina. Celana ya mau kalian pakai jeans lagi boleh, kalian mau pakai culot boleh, mau pakai celana bahan boleh. Jadi kayak emang semuanya tuh nyambung, kalian mau pakai rok pun lucu gitu. Tapi biasanya kalau oversize gini aku suka pakein sama celana yang ngepas gitu di aku. Tapi kalau kalian mau pakai celana gombrong juga nggak apa-apa, nanti aku juga akan cobain. Aku kali ini, aku udah ngehaulin jaket jeans. Nanti aku akan cari lagi, mungkin ada yang harganya lebih affordable dan kualitasnya tetap bagus. Cuman yang ini juga aku udah rekomendasiin banget ke kalian, dan ini juga pasti akan kepake banget sama aku sehari-harinya, karena aku emang suka banget pakai jaket jeans gitu. So ya, itu dia video dari aku kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat kalian, dan semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa di like videonya kalau kalian suka, dan komen di bawah kalian mau video apa lagi. Jangan lupa juga buat subscribe ke channel aku dan nyalain tanda loncengnya, biar kalian gak akan ketinggalan setiap aku upload video baru. Kalian juga bisa banget nge-share video ini ke teman-teman kalian dan seluruh sosmed kalian. I'll see you guys on my next video. Bye!